Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa Rasulillah amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan kali ini pemirsa, saya berkunjung ya di salah satu petani yang memanfaatkan ya perkarangan rumahnya untuk dijadikan ya menanam uh, sayur-sayuran. Dan pemirsa, kali ini bedanya kalau sayuran biasa ditanam di tanah tapi kali ini ditanam di atas pipa yang diisi air, alias dengan metode hidroponik. Nah, ternyata dengan metode hidroponik ini, ya, cara penanamannya lebih sederhana, ya, kemudian juga harga lebih di atas daripada eh, tumbuhan ataupun sayur-sayuran biasa. Nah, bagaimanakah kisah dari Pak Tole yang nanti akan kita jumpai ya, dalam membangun hidroponik? Yuk langsung aja kita jumpai ya, beliau. sehat bang, ah oh, lagi cek cek ini pak ya, iya, nengok, -nengok lah, bang, masya allah nah, ini pemirsa ini adalah pak Tole, ya beliau ini adalah seorang petani hidroponik dan luar biasa, ini uh, lagi pohon apa nih pak? ini selada nih bang, selada, ya? oh. selada, Jadi selada banyak jenisnya pak banyak bang jenisnya Oke, ini termasuk ini dikit, selada pak. Bali, pak. Uh, romen, oh. eh sioma, sioma, nah, sioma yang ini nama. Ini Pak Coy. Pak Coy, yang ini Coy selada juga. Itu, ya bukan, itu sawi kaisim namanya bang. Waduh, banyak jenis ini. -jenis iya. Ini ada berapa tumbuhan yang bapak tanam di sini pak? Ini sekarang ada satu, dua, tiga, empat atau sekitar lima jenis lah bang. Lima jenis. Uh -huh. Ya, masya Allah. Dan ini ada peminatnya semua pak? Ada bang. Ada ya, bahkan ini agak lumayan. Peminatnya ini yang, yang paling banyak, sih. Ini peminatnya, Bang Pak Coy. Ini Pak Coy, uh -uh. Pak, saya dengar-dengar katanya hidroponik itu lebih mahal, Pak. Harga sayurannya ketimbang dengan sayuran biasa, bener nggak itu, Pak? Ya, bener sih sebenarnya. Tinggal hmm. lagi kalau kita paksakan juga harus mahal. Ya, konsumen juga kadang-kadang kan keberatan untuk belinya, ya? jadi ya kita setarakan sama konvensional, cuman jangan lampau di bawah konvensional ataupun jangan menyerupai lah minimal kita di atasnya sedikit karena kan cara pembudidayanya udah berbeda berbeda gitu dan memang kalau untuk model uh, hidroponik ini nggak butuh lahan terlalu besar juga nih pak ya, ya teorinya seperti itu bang tapi hmm. kalau memang kita mau ke skala yang lebih dari konsumsi sendiri misal sudah ke komersil lebih ya hmm. tetap butuh lahan juga namun nggak seperti konvensional karena udah beberapa kali juga diuji ya kan bang dengan hmm. lahan yang sama tetapi hidroponik bisa menghasilkan hasil yang lebih, lebih banyak. banyak dibanding dengan konvensional kalau dari segi rasa ada bedanya nggak pak dari segi rasa jauh bang jauh berbeda sama yang konvensional hmm -hmm. nah, karena apa pernah juga bang itu dipertanyakan apa bedanya sementara sama-sama pak coy kan ya. gitu yang kita tanam secara konvensional dengan hidroponik nah secara teori hitungan di atas kertas tanaman ini kan butuh 13 unsur hara bang okay. jadi kalau di hidroponik semua unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu terpenuhi dan sesuai dengan takaran yang dia mau oh. kalau konvensional kan belum tentu artinya nutrisinya itu memang sudah sesuai iya sesuai kalau di tanah kan mungkin tanahnya ini iya betul tapi kalau di sini kan bisa bisa dipastikan ketiga belas unsur hara atau kesembilan belas unsur hara yang dibutuhkan tanaman bisa hmm. didapat dan hmm. sesuai takaran Enggak oh. ah, kelebihan kita kasih, enggak kekurangan kekurangan pun dia rusak, kelebihan pun rusak. Gitu dia pas dia ah, takarannya. pas dia jadi takarannya, maka itu dia bisa menghasilkan rasa yang umumnya lebih crispy lah dibanding dengan konvensional gitu kira-kira. Berarti ini kalau langsung dimakan ini udah enak nih pak? Udah. Cuman ini ya. Uh, udah enak juga, cuman yang udah siap panen inilah bang. Oh nih. Nah, ini ini udah pohon. Siap panen. Selada juga oh, nih, sama, oh, sama kayak gini. So, ya? Iya lah, karena dia kan ini yang udah layak panen. Oh, ini kira-kira satu minggu lagi lah kalau segini. Nah. Berarti ini langsung dimakan langsung bisa? Dimakan nih? bisa nah, langsung dimakan bisa, Bang. Kalau mau dicoba, langsung dimakan bisa. Ini bisa, Bang, satu. Nah, dia memang jenisnya selada kan, mm -hmm. dia memang lalapan gitu. Memang dia bisa dimakan langsung ya? nah, uh. Oke, okay. pemirsa kita akan coba dulu ya. Bismillah. Memang lebih kriuk ya nah. daripada yang daripada ya, yang, kan. yang konvensional karena yang konvensional -kadang, hmm. kan kadang-kadang gimana -kadang, ya Bang, kayak ada lihat-lihatnya gitu gitu. Hmm. Hmm. Masya Allah. betul. Pak, ini semuanya ada berapa lubang sih Pak yang Bapak tanami? Kalau yang ada di sini Bang ini kurang lebih sekitar 5000 ribuan lubang tanam. Wow. Nah, ribu lubang tanam tapi mungkin yang di tempat lain nanti ada lagi. Itu pengembangan lah Bang waktu itu. Hmm. Nah. Kalau untuk jarak panen, Pak, itu kalau tumbuhan biasa itu berapa bulan? Dan tumbuhan hidroponik ini berapa bulan? Menurut pengalaman yang saya tahu, kalau konvensional, biasanya itu kalau sejenis sawi-sawian kurang lebih 4-5 minggu juga, Bang. Kalau di sini dia 3 mingguan bisa kita pastikan panen. 3 minggu sudah dipanen. Iya. Berarti kalau satu ini, misalkan satu pot ini berapa eh, gram, Pak? Kalau untuk jenis selada, mesti bisa di 100-150 gram, baru layak panen, Bang. Tapi kalau jenis sawi-sawian, kayak Pak Coy ini. Mm -hmm. Sekarang konsumen mintanya hanya di sekitar 50 sampai 70 gram aja bobot maksimalnya di 70 gram. Itu memang permintaan dari konsumen. Ya, permintaan pasar. Kalau kita pengennya berat aja ya. Kalau gitu. kita pengennya kalau bisa satu pohon satu on setengah. Iya kan, Pak? Iya. Pak, kalau untuk harga, Pak, biasa kalau Bapak jual yang satu kilo misalkan apa ya? Pak Coy ini, Pak. Ini mm -hmm. berapaan? antara 18 sampai 20 bang. Kalau itu ke pengepul lah. Mm -hmm. Kalau ke konsumen langsung bisa sampai angka 25. 25. Nah, cuma kita kan mm -hmm. Udah skalanya ke komersin kalau ngecer itu ngecer lah. Kalau ke konsumen langsung namanya ngecer ya kan, Bang? Ya. Kan terbatas, Bang. Nah, hmm. jadi mending walaupun murah-murah dikit langsung ke pengepul lah gitu, kira-kira. Oh gitu, mm -mm. tapi untuk peminatnya pasti ada nih, Pak, karena harganya kan lebih mahal. Apakah sulit nggak untuk mencari peminat hidroponik Pak? Awalnya sulit, Bang, mm -mm. tapi seiring jalannya waktu, mungkin beberapa praktisi juga udah mengedukasi ke masyarakat bahwa memang hidroponik ini jauh lebih segar dan steril atau gimana lah ya image nya hidroponik ini kan bebas pestisida jadi yeah. lama kelamaan konsumen juga mungkin bisa mengerti lah jadi awal awal memang sulit bang hmm. nerangkan ke masyarakat memberikan edukasi ke masyarakat itu bahwa hidroponik ini memang punya nilai plus 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 dibanding dengan konvensional itu sulit bahkan yang seusian dengan saya aja kadang kadang ngomongnya gini Alah, podo-podo sawi yang ah gitu-gitu dia kadang. Tapi sering jalanan waktu mungkin ya mereka mm -hmm. juga bisa menyadari, Bang, gitu. Jadi sekarang ini, udah biasa sih. Asal dengar kata hidroponik, mereka udah nggak awam lagi. Gitu. Artinya memang harganya memang di atas? Konvensional, ya Mereka udah terbiasa. Pernah ada satu pengalaman, Bang, mm -hmm. belum lama ini. Kita udah masuk ke dia beberapa kali dengan harga yang kita sepakati. Tiba-tiba, sayur dari konvensional atau orang tuh nyebutnya sayur gunung. Sayur gunung itu turun. Karena mereka banyak banjir, banjir panennya itu meledak, kan banting harga. Mm -hmm. Dia mau kita banting harga. Ya, daripada ngerusak citra hidroponik, mendingan tarik pulang, Bang, barangnya. Gitu ya? Iya, belum lama ini, Bang. Paling ada baru sekitar tiga atau empat hari ini aja lah. Mm -hmm. Nah, jadi gue bilang kalau dia samakan kita dengan konvensional, tarik pulang aja barangnya. Oke, okay, Masya Allah ah, Oke, okay, Pak, uh, ini kita mau ngobrol juga ini mm -hmm. apakah perawatan hidroponik ini susah atau enggak dari uh -huh. tahap awal sampai tahap akhir. Mm -hmm. Boleh Pak ngobrol nih, Pak ya? Boleh, Bang, Oke, okay, dari sini nah. pada kita kejemur di sini mungkin kita ngobrol di belakang Iya, ya, monggo. Oke. Oke, pemirsa, langsung aja kita ngobrol bareng Pak Tole hari ini ngobrol tentang hidroponik bagaimana cara perawatannya. Yuk, langsung kita. Oke, okay, pemirsa. Nah, kali ini kita akan coba mulai belajar hidroponik. Ya dari awal dari pembibitan ya, Pak. Ini sebagian sudah ada ditanam ini Pak. Mm -hmm. Ini pohon apa nih Pak? Ini benih Pak Choi nih Bang. Pak Choi. Ya, Pak Choi. Karena kita memang banyakkan Pak Choi mm -hmm. karena itu kan peminatnya agak lumayan banyak sih. Mm. Nah jadi Pak Choi lah ini benih. Pak jadi Coy. segi permintaan Pak Choi itu banyak. Iya mm. Pak Choi sama Bayam Bang. Permintaan paling banyak di pasar. Oh Bayam ya. Oh, bayam. Oke. Pak ini 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 apa ini Pak? Daging kambing atau <laughs> Rockwool ini bang Rockwool, ini media semai sekalian media tanam. Tapi dia jenisnya kayak apa ya? Busa ya? Ya memang busa deh bang. Dia aslinya kan memang peredam panas, busa peredam panas oh. dia aslinya. Ini beda nggak pak sama busa yang di jok motor itu? Oh beda, beda bang, beda ya. Beda. Kalau itu sih bisa juga. Cuma uh -huh. dia kan nyerap airnya kurang bang. Dia nggak nyimpan air. Dia nyerap air, cuma nggak nyimpan. Uh -huh. Pada saat kita basahkan, dia kan ikut basah tuh nyerap air. Kita angkat gini, dia tiris langsung habis. Kalau ini nyimpan dia. Pakai oh, iya. kita pilih ini media semai sama media tanamnya. Apa gitu. tadi jenis busanya pak? Rockwool. Rockwool Rock, wall. Rock wall. Nah. di tukang busa adalah ini, emang? Ya umumnya di toko-toko besi yang banyak deh bang. Karena ini kan aslinya buat balut pipa steam. Oh. Nah buat balut pipa steam. Jadi kalau dulu balut pipa steam orang itu pakai ini glass wool. Nah mm -hmm. yang glass wool itu hampir mirip dengan ini, tapi beda. Bedanya ya dari bahan baku ini kan bahan bakunya batu, kalau glasoline mm -hmm. itu kan dari serat kaca bahan baku. Oke, okay. jadi ini pak satu pohon itu kira-kira ukurannya berapa senti pak? Kalau standarnya bang dua setengah kali dua setengah kali dua setengah lebar dua senti setengah panjang dua senti setengah tebal dua cm. setengah. Cuma kita ya untuk menghemat biaya operasional kita buat aja dua senti kali dua senti tebal dua oh. senti lebar dua senti panjang dua senti. Udah cukup bang? Masya Allah. Berarti ini dia, Pak. Ya? ya, berarti itu satu, apa tadi? Dua dua senti tadi hitungannya satu benih, satu benih, satu benih, nah, dua senti. kali centi kali sedapatlah dapatlah satu benih. Kayak gini, ini dia. Nah. Jadi, ini sistemnya, Pak. Dia dibasahi dulu, mm -hmm. setelah dibasahi dulu, baru, baru di, diletakkan benihnya. Uh, ini ada lidi nih, berarti ya. dicucuk, dicucuk. Nah. Gitu ya, masuk ya, ah, masuk masuk ke ya gitu. udah. Ah, udah sampai. Tunggulah kayak gini dia, ini kira-kira dua hari dua malam lah udah kayak gini dia. Oke, okay. Pak, Posisinya. ini nggak dikasih air lagi, Pak. Ya, nanti kalau ini. dia mulai kering, kasih air. Ah, oh. nanti dia kan ini agak mulai kering. Nanti dia setelah kira-kira tiga hari, kering mm -hmm. dia ada siram lagi aja, dan nggak boleh. boleh tenggelam. Nggak, nggak boleh sampai terlalu basah sih. Nggak boleh usahakan dia lembab aja lah, gitu lembab aja. Ya. Ah, Uh, apakah setelah itu nanti kita jemur panas-panasin atau mungkin ditaruh di yup-yupan gitu? Setelah kayak gini memang harus dijemur bang. Tapi sebelum dia jadi kayak gini bolehlah ditaruh di tempat teduh kayak gini. Oh, Tapi oh. nanti dia setelah kayak gini ini memang wajib dikenakan panas supaya nggak kutilang kalau bahasa ininya. Apa itu? Bahasa umumnya lah. Jadi bahasa ilmiahnya etiolase. Oh. Jadi biar dia nggak berbatang tinggi gitu. Dia biar semok nantinya gitu. Oh dia. iya, ya, nah, kutilang ya, Kurus kutilang sih. <laughs> Oh jadi seperti ini sistemnya. Uh -uh. Ini berapa hari, Pak? Uh, maksudnya dari sini sampai bisa dipindah tanam kan yeah. kurang lebih tujuh sampai delapan atau sembilan hari, Bang. Oh, Baru bisa dipindahkan saat... ke peremajaan. Kita pakai sistem peremajaan. Berarti satu pekan aja udah dia. Yeah. Kalau udah satu minggu tingginya seberapa, sih, Pak? Ada nanti situ kita lihat contohnya beberapa. Paling ya kurang lebih segini lah. Kalau Sedang. udah satu minggu, udah keluar daun sejatinya dia, Bang. Oh. Ah, pada makanya udah keluar daun sejatinya udah bisa lah kita pindah tanaman. Kalau ini kan dia masih daun pecah biji namanya ini. Iya iya. Nah. Nanti dia ada keluar daun sejatinya daun aslinya gitu. Daun. Dan ini nggak terlalu rapat nih pak ya? ya Kalau untuk yang sudah sampai setinggi itu nanti nggak terlalu rapat juga sih bang. Makanya kita cepat pindahkan dia sebelum terlampau besar. Hmm. Nah, gitu. berarti dia seminggu di sini, setelah itu baru dimasuk ke permajaan. Peremajaan. Berarti ada berapa tahap sebenarnya pak? Tiga tahap sih bang. Dari, Dari pemijitan, peremajaan, masuk ke pembesaran, tiga tahap lah ya. Tiga tahap. tiga tahap. Dan yang ini satu pekan lah kurang lebih. Iya. satu pekan atau sampai sepuluh hari. Sepuluh hari lah, maksimalnya sepuluh hari. Kalau udah sepuluh hari, memang udah tinggi kali deh bang. Nantilah ada yang udah sepuluh hari yang udah layak pindah kali dia, hmm. udah desa-desaan dia itu. Kalau untuk peremajaan berapa hari pak? Kurang lebih sepuluh hari juga. Eh kurang lebih tujuh hari juga, apa sepuluh hari. Kalau di situ bisa lah sepuluh, sampai sepuluh-an hari dia di hmm. peremajaan. Baru, baru udah masuk permajaan, di pembesaran paling tinggal 10 hari lagi juga aja atau satu minggu gitu lah, 7 hari gitu. Makanya tadi tiga pekan panen? ya tiga pekan, pekan panen. panen. Seminggu di sini, seminggu di permajaan, seminggu di pembesaran. Langsung panen. Ya. Berarti lebih cepat Pak ya perputarannya? Ya? Perputarannya lebih cepat. Nah, so. Kalau Bapak nih, dengan kebun Bapak yang yang mungkin kalau kita lihat nggak terlalu luas banget sih. Nah. itu berapa hari sekali panen Pak? itu tergantung kita yang nyeting bang kebetulan kalau aku nyetingnya sekitar satu minggu dua kali panen berarti per tiga hari lah per tiga hari panen per tiga hari panen nah, bisa juga dibuat satu hari sekali cuman kan nanti ya paling-paling bisa panen 10 sampai 15 kilo gitulah kalau per tiap hari kalau tiga hari tadi kalau tiga hari tadi bisa sekitar 30 sampai 35 hmm. gitu oke okay, berarti ini hanya seperti ini aja yang penting nanti kalau ketika sudah agak nampak kering Kasih air lagi? Kasih air, air lagi aja, gitu. siram. Oh, saya kira nanti rendam air ini nggak perlu pak ya? Nggak perlu. Bisa juga sih sebenarnya bang, dibuat kayak kita otomatis nggak usah nyiram, pakai mm -hmm. mesin kecil. Dia dibuat miring, dialiri -alir -alir aliran air kecil, jadi airnya ngalir aja. Tapi jangan sampai tergenang. <laughs> nah, buat juga dia sistemnya NFT lah namanya. Jadi nggak ada genangan air. Dia cuman, air itu sifatnya hanya melintas saja. Jadi nanti yang dibutuhkan tanaman diserapnya, yang nggak dibutuhkan dia balik lagi ke tanduannya. Oh. Gitu. Hanya melintas aja airnya. Gitu ya. Nah. Artinya kalau kita mau buat nggak harus pakai talang seperti ini Pak ya? Nggak. Itu bebas sih. Biasa gitu ada maksimal. juga yang namanya tray semai dijual buat memang khusus penyemaian. Hmm. Nah, kalau buat nyemai gini bebas sih Bang dari baki-baki yang di rumah-rumah itu asal nggak dimarahin rumah aja boleh. <laughs> <laughs> gitu nah, kalau ya? awalnya aku malah sering dimarah Bang dulu, talam-talam semua bakso yang aku pakai untuk nyemai. Alah nanti beli lagi, aku bilang gitu. Akhirnya ya karena udah nggak terbeli juga. <laughs> bukan oh, udah okay. menuju ke komersil tapi nggak mungkin lagi kayak gitu dipakai kan bang oh. lah kita buat ya dia kayak gini. Ini pun udah minta ganti sih sebenarnya. Hmm. Udah rosak-rosak. Hmm. Oh seperti itu pak ya, Masya Allah. Oke okay, terima kasih pak. Mungkin nah, nah. baru setelah ini kita pindah ke, ke per peremajaan per, lah. Peremajaan. Ah, oh, tapi ada permajaan. yang udah tinggi sepuluh cm. Berapa hari tadi ada pak ya? Ada ada ada. Oke nanti kita lihat dulu sebentar di sana. Setelah itu baru ke tempat peremajaan pak ya. Iya. Oke, okay, nah pemirsa kita coba <tuh> lihat ya, kira-kira yang sudah satu pekan atau sepuluh hari ya, itu setinggi apa, sebesar apa pohonnya, yuk langsung aja kita lihat. Ayo Pak, monggo Pak. <tuh> Ya pemirsa, alhamdulillah kita kembali di Muslim Inspiratif dan tadi di awal kita sudah ngobrol bareng Pak Tule bagaimana proses ya, pembibitan dari hidroponik dan kali ini ya ini adalah tahap yang berikutnya setelah bibit disemaikan dan sudah tumbuh dan ini ada, sudah berapa usianya nih Pak ini nah, Pak? Ini kurang lebih sudah sekitar 12 sampai 13 belas hari nih. Pak. Oh udah kelamaan. Udah ya? kelamaan hmm. karena tempat pemindahannya belum kosong jadi hmm. ya gantung dia nih ceritanya cek terkendala lah, terkendala, nah, ya, terkendala. Yuk, Mestinya nah. dia udah dipindahkan. Bang. Kalau yang ini yang agak Kalau kecilan ini gitu. baru sekitar empat harian atau lima harian gitu tuh, empat harian. Waktu uh, setelah ini baru dipisah, pak ya? Ya, dipisah lagi nanti. Ini bisa diambil, pak? Bisa. Okay, tarik aja, coba. Ah. copot pelan akhirnya. Oke. Okay. Tarik aja, semaipik si mana dia maunya. Okay. Ah, gitu. Itulah nanti dipindahkan dia, oh. dipisahkanlah satu-satu. Kalau terlampau rapat, biar aja satu lobang isi dua gitu dia ya. A -a, gitulah gitu lah nanti dia dipindah-pindahkan. Ini busa-busanya diambil? Sa busa busanya sak busa -busa dipindahkan. Oh. Jangan kan dipindahkan, saat busa busanya nanti ikut dijual. ya. <laughs> Lumayan nombor ini Oke. Berarti nanti, tapi di akhir tadi saya lihat busanya itu udah nggak ada. Udah tadi, ketutup Pak. sih Bang sama akar nanti. Artinya dimakannya sama akar. Iya, nanti ya. kan ketutup akar. Dia. Oh busanya. seperti itu ya? Iya. Masya Allah, baru ini setelah ini dipindah. Pak ada yang metode pakai net pot ya? Ah. Nah ini bagaimana kalau di sini Pak? Maksudnya, ya, kalau pakai netpot itu langsung, ini langsung masukin ke netpot. Netpot ya langsung nah, ya? Masukin ke netpot langsung biasa sampai besar kalau pakai netpot. Cuman karena kita kendalanya nggak pakai netpot, mm -hmm. maka dibuatlah sistemnya pakai peremajaan. Biar setelah besar masuk bisa langsung ke pembesaran sini. Kalau pakai gitu. netpot bisa langsung sekali tempat, udah selesai sampai besar? Sampai besar. Berarti cuma dua tahap? Cuma dua tahap. Nggak perlu peremajaan lagi? Nggak perlu peremajaan lagi. Cuman perlu juga sih bang, peremajaan. Karena kan kita ada pemijahan lagi di peremajaan. Maka bisa dipastikan yang masuk ke pembesaran nanti panennya akan sama. Oh gitu deh. Nah, dia kan dua tiga kali pemijahan. Di sini nanti bibit yang kira-kira kerdil kan nggak kita pindahkan. Belakangan lah dia kita cari dulu yang sama besarnya. Oh berarti di, ini dipilih lagi nih. Dipilih. Kalau kira-kira ada yang KT apa namanya? Nah, yang kerdil lah kerdil gitu. Ya. Nah, yang lama besarnya nanti aja nanamnya. Oh dibelakangkan nah, ya. Dibelakangkan yang sama dulu besarnya ditanam. Maka di permajaan pun nanti dia nggak sama juga itu tetap. Ada juga Agak nanti iya. yang lebih kecil nanti cari yang sama besarnya baru masuk ke sana. Jadi bisa dipastikan di sana itu yang yang besar-besar semua. Yang besar-besar semua. Jadi masa panennya bisa dibarengkan gitu. Seperti itu ya, masalah. ya, ya. Oke Pak, boleh kita lihat nanti yang permajaannya Boleh, Oke. Nah, pemirsa, langsung aja kita uh, lihat bagaimana proses permajaannya ya, kira-kira bagaimana? Yuk, langsung kita ke sana. Nah pemirsa kali ini kita sudah ada di tempat peremajaan ya kali ini kita lihat ini mungkin tingginya kalau kita lihat mungkin tinggi sekitar 10 cm nih, Pak ya. Gitu lah kurang lebih. Kurang lebih seperti ini. 7 dan, atau 10 cm lah. Dan ini berapa hari Pak? di <tuh> sini? Biasanya di sini dia nanti dari tempat dari pembibitan tadi. Hmm. Ini kurang lebih di sini dia sekitar 10 sampai 12 hari Pak. 10 sampai hmm. 12? Ataupun patokannya kayak gini aja sih. Hmm. Asal dia kira-kira udah bisa kita pindahkan kemari nggak, nggak tenggelam. tenggelam. Kayak ginilah contohnya. Udah, udah bisa lah. Oh, berarti bisa nih? Udah bisa. Oh, oke. Okay. Dan kalau lihat dari sistemnya nih pipa berapa? Hmm. Pipa satu inci setengah, Bang. satu inci setengah ya? Dari satu pipa ini bisa dapat berapa lubang, Pak? Kurang lebih sekitar 52. Satu, lub satu pipa? Satu batang pipa dapatlah 52 lubang. Karena permajaan kan nggak butuh lubang yang terlalu, yang jaraknya. terlalu jarang jaraknya. Kalau ini jaraknya berapa sih Pak? Kurang lebih sekitar 8 Oh, 8, 8 sampai sembilan, lapan atau sembilan senti lah itu. sini ya. Ha, ha, artinya kalau dia buat sistem permajaan ini dia hmm. bisa lebih banyak lagi pak ya? iya. rapat lagi loh bang ya pak. Hmm. karena kan nggak sampai besar dia di sini nanti. permaja hmm. lah. airnya dia sampai tenggelam Pak? nggak gak usah. cukup airnya cukup sekedar ngalir aja bang. Nah, jadi airnya hanya numpang lewat lah bilang. Oh, airnya lewat nah, aja, lewat. Berarti sistemnya itu di sana dia, Pak ya? Aha, Ada, air masuknya air dari airnya. sini, air masuknya ngalir ke sana sampai akhirnya jatuh ke sana, balik lagi sih. Airnya gitu-gitu aja. Oh, sistemnya muter-muter. Iya, muter-muter oh, gitu. aja. Airnya. Pak ini pakai mesin airnya model mesin air pompa air atau? Ya pompa yang biasa dipakai untuk akuarium. Akuarium. Uh -huh, mesin yang biasa dipakai untuk akuarium. Pompa rendam lah dia. Hmm, pompa rendam. Oh, ya. Pompa rendam. Dan itu nanti. Apakah hidup 24 jam atau nanti ada wayanya dia dimatiin? Hidup 24 jam bang Malam pun hidup? Malam hidup Matinya kalau pas mati PLN <laughs> Pas mati listrik mati dia Mati listrik iya, baru mati. dia mati Tapi karena kita nggak ada genset kalau bisa jangan mati lampu Kalau mati lampu keringetan bang Ada resiko dari pohon? Besar resikonya Mati Tanaman apalagi terik gini mati lampu maka aliran listrik kan terputus Mesin juga pada mati semua Dia kalau kayak gini paling bisa bertahan cuma satu jam bang kalau udah segini, kalau, tapi kalau kayak gini masih bisa bertahan dia 2 sampai 2 jam setengah, masih bisa dia hidup, tapi tetap layu, tapi masih hidup. Nah, tapi jadi kalau layu masih mau dia dihidup? Masih mau naikkan lagi, masih bisa naik lagi. Mm -hmm. Jadi antisipasinya ya terpaksa lah bang, disirami tiap lubang pakai teko, itulah. Nah, makanya, hmm. itu mana kan mungkin Karena ada ini kan, uh -huh. pemerintah yang baik hati ngasih bantuan genset ya bang. <laughs> Boleh. <laughs> eh sama, -sama tahun lihat dari tayangan kita ini uh -huh. kan, usul. Pak ini kan airnya ini kan ngalir nih sini, mm -hmm. mm -hmm. kemudian tembusnya ke sini. Iya, yeah. iya yeah, yeah, kan? terus balik lagi ke sini. Kalau Akhirnya seandainya nih kita ditanggur. tutup, Pak, ah uh -uh. kan airnya kan nggak ngalir nih kalau pas mati lampu, uh -uh. Ah, ini aman. Ya, kebetulan karena sistemnya NFT dibuat dia miring di sana misal tinggi 50, di sana dibuat dia tinggi 25, maka dia akan miring. Bisa jadi uh -huh. tutup, tapi nanti tumpah dari sini, ya, Bang. Oh karena Biring -biring dia miring. ya? Karena dia miring. Tapi kalau dia posisinya rata kita tutup aman. Nah, kita tutup lubangnya situ, aman dia kalau pas mati lampu. Sekarang dia miring, nanti kan terus nyorong ke sana airnya. Mm -hmm. Sampai mana batasnya nanti dia, bisa sampai sini batas air, tumpah dia habis. Jadi juga paling dari sini ke sana yang selamat. Yang dari sini Dari ke sini sana? kemari kan kering dia, ya sama aja mending ya biar aja capek-capek sedikit nyiram gitu loh. tapi kalau ada genset sih nggak masalah uh, mm -hmm. tapi kan di sini kan masih ada busanya kan pak masih nah, makanya jenis. saya bilang tadi kalau memang misalnya di masih tanaman kecil dia bisa bisa tahan sekitar dua jaman bang berarti ini dia ya, ya karena ada kadar air Yang masih di situ di situlah diserapnya dulu nanti oh. dua jam lebih lah tapi kalau kayak gini nanti dia bang setengah jam aja langsung layu nih jadi kalau dia satu jam nggak kita siram ya udah hmm. udah layu dia ya tipis sarapan udah panen lagi karena di sini busanya sudah hilang. Sudah hilang. Nah, kita lihat nih apa? Ya. Jadi busanya udah terendam, udah tertutup sama akar. Jadi tinggal dikit kadarnya, di kadar hmm, busa, kadar air yang ada di busa. Kalau kita perhatiin, kan udah busa, <coughs> udah nggak nampak. Udah nampak lagi, Nah, ya kan. Paling tinggal ini nampak bekas-bekas aja dikit nih. Oh iya, ini ada nah, bekas -bekas bekas -bekasnya nih ada bekas-bekas dikit. makannya akar dia habis. Hmm. Pak, tapi hmm. di sini nggak ada pakai net pot, ya? Nggak bang. Artinya dari pembibitan tadi, mm -mm. kan ada busa tadi. Busa. Langsung aja. Langsung, langsung ke sini. Nanti dari sini juga kira-kira memang udah layak pindah kemari, langsung aja juga tanpa netpot. Ada segi positif negatifnya Pak kalau pakai netpot? Ada juga sih Bang. Tanamannya kadang mereng-mereng kalau nggak pakai netpot. Kadang nah, kesorong air dia, mungkin ya? Iya, jadi bengkok-bengkok. Ya. Misalnya kayak gini lah contohnya, ini kan agak bengkok. Oh, ya, ada yang lebih parah nanti bengkok. Sampai gini kali dia ini batangnya, uh. karena dia kan nggak ada penopangnya. Waktu masih kecilnya. Uh. Gitu. Pak itu berpengaruh nggak sama harga? Kalau bengkok-bengkok? Om oh, enggak Bang. Gak berarti artinya Enggak. kan lebih hemat kalau nggak pakai netpot. iya makanya kita coba nggak pakai netpot biar lebih sedikit hemat hmm. cuman kalau ada beberapa jenis tanaman yang memang dia modelnya tinggi hmm -mm. misalnya kayak bayam kangkung gitu jelek kali bang kalau bengkok lakunya tetap laku cuma nggak enak dipandang uh -uh. Gak enak dipandang aja gitu oh. karena dia bengkok oh tapi di sini nggak ada nanam kangkung bayam nggak ada pak kebetulan nggak ada udah panen ya? Uh, udah panen, lagian pun kami kan ada banyak, jadi jatah-jatah bang bagi-bagian. sekolah oh, ya. di nanam kangkung, Cipolan khususnya nanam bayam gitu. Oh, artinya ada komunitasnya iya, di sini? Iya, kita dulu bentuk komunitas, ya jadi komitmen dari awal memang, ya kena nanam kangkung aja gitu. Oh, biar nggak terlibat? Biar nggak du, biar nggak uh, biar enggak kebentur lah. Oh. Kalau harga gimana Pak? Apakah ada perbedaan antara kangkung sama Pak Chow? Ada bang. Iya kan lebih mahal? Lebih mahal Pak Coy daripada kangkung. Kalau gitu rugi dong yang nanam kangkung. Ya kan plusnya dia bisa berapa kali panen. Dia kan cepat masa panennya. Kasih itu plusnya. Jadi kalau kita dua kali panen dia udah tiga kali. Oh, Karena iya. kangkung kan cepat panennya. Paling-paling dia bang cuma 12 sampai 14 hari udah panen. Dua minggu udah panen? Iya ya, udah, udah panen dia kalau dua wow, minggu. Cepat ternyata cepet. kalau kangkung. Nah, makanya walaupun dia murah tapi kan rotasinya lebih cepet. Gitu. Hmm. Masya Allah. Oke, okay, baru setelah itu nanti masa para pembesaran, pembesaran. di sini sampai lah di sini nanti dia sampai layak panen. Kalau okay. ini kira-kira kurang lebih satu minggu lagi lah ini. Oke, okay, kita boleh mundur sedikit Pak ya Aa. kalau gitu ya. Ini nih yang setelah dari pindah dari sini Aa. 10 hari, kurang lebih inilah dia. Kayak gini. Di sinilah dia. Ya ini. Dan ini udah layak panen nih, Pak? Belum. Belum. Ini kira-kira 5 enam harian lagi lah Bang lagi. Aa. karena kan memang gimana ya? sekarang konsumen nggak mau besar besar gitu oh. kalau kayak yang udah layak panen tuh yang udah kayak gini lah dia bang nah, ini. udah bisa dipanen nih bang ini bisa panen nih ah bisa Yalah, berarti nggak terlalu besar juga. dong pak Makanya lah kita bilang kemarin konsumen itu maunya sekarang yang bobot antara 50, 60, sampai 70. Ini kalau gini udah ada sekitar 50-an ini bang bobotnya. Oh. 50 gram. Berarti setengah on. Setengah on. Ya. Yeah. Kalau kayak gini nih, ini udah mau satu on lebih nih, Bang. Wow, ini besar nih. nih. Kan untungnya ah, seperti ini. Iya. kalau kayak gini udah mau satu onan lebih nih. Dan di jual sa akar akarnya Sa akar akarnya Ini 150 gram udah pasti nih, Bang. Tapi lebih banyak peminatnya yang lebih kecil tadi, Pak. Iya. Ya? Oke. Okay. Oke pak, mungkin kita di sini agak kejemur, kepanasan Aha. dan mungkin saya makin hitam nanti. <laughs> Jadi mungkin kita ngobrol di sebelah sana aja pak. Ya, ya monggo pak. Oke, <coughs> oke pemirsa, kita akan ngobrol lagi nyambung bareng Pak Tuli di sana berkaitan dengan masalah hidroponik. Untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti kami. Nah pemirsa, tadi udah kita lihat bagaimana ya bentuk permajaan dan bentuk yang terakhir tadi adalah pembesaran. Ya, mungkin tadi tahapnya satu pekan pembibitan, satu pekan permajaan, satu pekan baru e, dewasa. dewasa ya? sampai bisa dipanen. Lah. Sampai bisa dipanen. A. Mungkin totalnya sekitar tiga minggu. Tiga minggu. Itu sudah bisa panen pak ya. Masya Allah, luar biasa. Dan untuk harga jual sekarang pak berapaan mas? Variasi bang. Variasi ya. Variasi. Kalau di Pak Coy itu sekitaran 18 sampai 20. Yang paling mahal Pak Coy. <tuh> bayam lah bang sama selada kalau selada kita ya di 20 sampai 23 kalau ke konsumen kadang bisa sampai ke 25 kalau selada <tuk> selada oh itu selada ya? ya jadi harganya variasi jadi kalau jenis sawi-sawian kalau bisa kita globalkan aja lah ya kalau kita globalkan lah jenis sawi-sawi misal kayak ada namanya Naibai, ada pakcoy ada Kaisi, ada Samhong gitu-gitu kalau kita globalkan di angka 17 sampai 18.000 lah per kilo. Per nah, cuma kita kan buat variasi harga. Oh. Jadi kalau selada bisa diglobalkan kan, karena selada juga banyak variannya, Bang. Ada sioma, ada selada garing, ada selada keriting, ada romen hmm. ya kalau kita globalkan bisa di angka 20 lah. Okay. 20, okay. 22. Jadi, Pak, ini kan petani hidroponik itu kan mm -hmm. mungkin nggak hanya Bapak untuk di daerah Tanjung Merawat ataupun di Serdang. Enggak banyak, Pak. Banyak. Pertanyaannya apakah ada aja yang nampung, Pak. Ada aja peminatnya itu. Atau malah sebenarnya pasokan kita yang sekarang ini itu kurang. Ada aja sih, Bang. Kalau peminatnya ada, mm -hmm. itu tergantung sama konvensional. Kalau konvensional pas lagi banjir, mm -hmm. lagi panen raya orang itu ya peminat kita ini sedikit lebih berkurang. Mm -hmm. Tapi kalau pas mereka nggak ada produk atau memang lagi kosong sayur konvensional atau rutinnya biasa sayur gunung, ini malah kadang kekurangan-kekurangan. Hmm. Nah, jadi intinya gini aja sih, ya kan kita jualan nih, jual produk. Ya namanya jualan, terkadang rame, terkadang ya sepi. Tapi nah, kan nggak sempet, artinya nggak laku sayur kita sampai ke bulan Kalau nggak gitu. laku nggak pernah bang. Paling kalau memang udah kebetulan kita bareng panennya sama konvensional, ya kita jatuhnya ke pasar tradisional. Jadi harga menyerupai konvensional. Wow. Nah, di kita bilang lah angka di terendahnya kalau kita jual ke pasar tradisional sepuluh ribu per kilonya, per kilonya. tapi itu kan dengan bobot yang udah mungkin 150 sampai 200 gram. dan itu nggak rugi lah. tapi ya. masih balik modal lah istilahnya. ya gitulah kira-kira. balik modal lah. kalau rugi nggak lah bang. karena hmm. kan kita juga udah ngitung biaya operasional per satu lubang tanamnya itu berapa. jadi hmm. nanti kalau misalnya kita ambil sekilo 10 sepuluh lobang tanam, kalau kita jual sepuluh ribu, maka kan seribu rupiah lah dapat satu lobang. sementara biaya operasional itu maksimal maksimal di 500 rupiah lah, per satu lubang tanam itu sampai bobot kira-kira 150-200 gram jadi semakin kecil usia panennya, biaya perusahaan juga makin kecil hmm. kebanyakan orang ini sih pak, ee, bingung ini aku mau hmm. buat nih hidroponik nih hmm. itu kan harganya seharusnya kalau ngikuti pasar dia di atas ee, daripada konvensional, konvensional ya. Ya. nah pertanyaannya kalau sekarang nih saya nih buat nih misal gitu kan, nah, saya mau jual kemana itu pak? Apakah saya langsung datang ke pajak untuk tawarkan orang, atau mungkin apakah ada komunitas yang menampung siap atau bagaimana pak? Itu tergantung si petaninya juga sih bang. Tapi kalau hmm. dia memang bangsa mau cari gampang atau malas, kayak yang abang bilang tadi, hmm. datangi ke pajak pajak atau ngecer ke konsumen langsung, ke sini juga Insya Allah kita siap bantu. Karena memang komitmen kita dari awal walaupun kita bisa maju dari hidroponik ini mm -hmm. majulah kita sama-sama sesama pencinta hidroponik. Itulah komitmen kami dari awal bentuk komunitas. Oh, Allah. Nah, Artinya memang ada da. komunitas yang untuk ada. Dunia. Ada komunitas yang kita bentuk dari beberapa tahun yang lalu. Mm -hmm. Ya itu terinspirasi gara-gara kawan juga karena kan kita dari berbagai daerah. Ya ngumpul-kumpul hitung-hitung silaturahmi lah. Mm -hmm. Itulah tujuan utama pertama silaturahmi yang kedua ya saling berbagi cerita suka duka tentang hidroponik ini apalagi di awal awal kan pemasarannya tuh sulit mm -hmm. nah, kita dapat ya katakanlah dapat cemoohan dari masyarakat macam macam lah itu bang yang bilang katanya sayur mahal yang sih. katanya deng, sayurnya mahal ada lagi yang menyebut kalau dibilang sayur mahal itu kita nggak tahu ini sih bang ada terkadang yang paling ya nggak menyakitkan sih tapi kita anggap aja itu sebagai cambuk malah ada yang bilang yang katanya kurang kerjaan lah, yang katanya kok mau nanam sayur aja repot-repot lah kan gitu, ah, ya. jadi itu semua kita anggap cambuk aja. Hmm. Oke, okay. pak, nanti setelah ini kita mungkin ngobrol, kita akan uh, rehat dulu hmm. ya. Nah, pemirsa dimanapun anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap bersama kami ya, di Muslim Inspiratif. <tune> Nah Pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan di segmen yang terakhir di kesempatan kali ini masih bareng Pak Tole kita akan ngobrol kembali Ya bagaimana tentang perawatan hidroponik Pak jadi mungkin setelah melihat tayangan kita tadi Pak ya di segmen 1 segmen 2 mungkin ada nih para Pemirsa yang mungkin agak berminat Minimal untuk makan sendiri karena memang kan kalau hidroponik ini kes, insya Allah steril dan juga gizinya juga seimbang artinya Nah, mungkin mau buat makan sendiri, mau buatlah, gitu kan. Kira-kira modal berapa sih pak kalau untuk buat e, hidroponik ini? Kalau hanya untuk skala konsumsi sendiri, sebenarnya nggak perlu modal sih bang. Hmm. Kita cuman bisa manfaatin dari barang-barang bekas saja. Oh, Misal juga. dari botol aqua, dari wadah-wadah bekas jerigen-jerigen bekas, intinya wadah tersebut bisa menampung air. Hmm. Nah, jadi nanti dia kita buat sistemnya wick, sistem sumbu. Nanti, dari botol Aqua, kita potong tutupnya. Kita balik tanamannya, nanti di balik, tutup botolnya. Tadi, gitu gitulah oh bisa juga Jadi bisa. Kalau hanya skalanya konsumsi sendiri, tapi kalau memang mau agak sedikit lebih elit, ya pakai pipa paling-paling. Kalau untuk konsumsi sendiri, modal-modal satu -modal juta, mungkin udah bisa produk lah. Gitu, kira-kira, hmm, ya skalanya konsumsi sendiri lah, ya Pak. artinya rumah tangga, gitu, hmm. nggak ke komersil lah. Oh gitu. Mm -hmm. Tapi kalau untuk model komersil kira-kira butuh berapa lubang, Pak? Kalau untuk komersil, kalau memang kita mau fokus ke situ, ya minimal, minimal ini minimal di 7.000 lubang lah. Jadi insya Allah udah bisa memenuhi ekonomi kelas-kelas golongan menengah ke bawah lah. Karena oh. kan kebutuhan ekonomi rumah tangga itu tergantung kitanya sendiri gitu. Mm -hmm. Kita mau elit ya gimana caranya gitu. Tapi kalau saya nilai untuk setara-setara sama penghasilan kerja di perusahaan, yang kurang lebih sekarang berpenghasilan 3 sampai 3 juta setengah lah ya pak hmm. per bulan kalau di perusahaan ya 7 sampai delapan ribu lobang udah setara lah sama kayak kita jadi karyawan satu perusahaan gitu udah nggak diatur atur sama udah nggak diatur atur sama bos kita yang ngatur kerjanya sendiri gimana gitulah hmm. kalau kerja sih tetap kerja cuma kemenangannya kan mungkin <tongan> ya nggak terikat dinas sekali gitulah oke jadi misalkan eh, satu pipa itu bisa jadi berapa lubang pak? Dengan jarak lubang 15 cm biasanya 38 sampai 39 lubang pak Dengan pipa? jarak 15 cm Pipa, kalau sekarang kami pakai pipa 2 inci aja 2 inci cukup itu? Ah, 2 inci cukup Jaraknya 15 cm? Jarak 15 cm bisa dapat dia 38 lubang tanam Satu pipa? Satu pipa Oh berarti kalau kita biasanya buat 6 pipa Nah, maka kan 38 enam. lah, satu hmm. batang pipa kan 38 lubang kali 6 gitu. Itu udah bisa lah Pak? Udah bisa lah kalau untuk konsumsi sendiri bisa pipa-pipa, ya tergantung ekonomi kita juga sih Bang. Kalau mau pipa yang mahal kayak yang bermerek lah gitu. Hmm. Ya mungkin sedikit agak mahal harganya. Tapi, tapi lebih kalau, tahan lama? Lebih tahan lama. Oh. Tapi kalau pipa-pipa yang dia memang kualitasnya menengah ke bawah, ya kisaran 60 sampai... 70.000 ribu lah bang per batang dua inci tapi sudah hmm. bisa bang dua inci kami juga yang terakhir buat baru pakai 2 inci kok hmm, nah, dua inci udah jalan kurang lebih setahun nggak hmm. ada kendala hmm. malah lebih hemat di pembuatan instalasinya dia gitu hmm. baru setelah itu pak dia dibuatnya kan agak miring tuh ya hmm. agak miring supaya air mengalir ya itu sistem dia bang namanya sistemnya. kalau yang miring itu sistemnya NFT namanya hmm. Nutrien Film Teknik kepanjangannya gitu lah, ya oh gitu nah. tapi kalau datar gini mungkin kalau lah. datar gitu bisa juga itu namanya sistemnya DFT Deep Flow teknik namanya dia gitu jadi itu masing-masing punya plus minus juga bang antara sistem DFT dengan NFT gitu hmm. nah. kalau untuk air gimana pak? Kalau air apakah apa? air biasa atau mungkin ada air khusus? ya air sih sebenarnya kalau air baku air biasa bang cuman ada kita tambahkan nutrisi namanya hmm. nutrisi itu biasa kalau kita beli di toko-toko hidroponik namanya abimik Abimik. abimik namanya jadi nanti nutrisi itu kita pakaikan ke air baku yang air biasa tadi hmm. dengan campuran seper seribu lah jadi dia lima mili larutan A lima mili lima mili larutan B satu liter airnya oh, nah, gitu. jadi seper seribu itulah yang nanti dipakai kan ke tanaman gitu. ya. ah. dan itu bisa dicek Uh, bisa airnya. bisa dicek uh, ppm dia namanya ada alat ukur itu namanya tds meter buat mengukur kepekatan nutrisi yang terlarut di air tadi jadi ppm itu part per million dia namanya kan jadi untuk mengukur kepekatan nutrisi yang ada di air yang siap digunakan untuk tanaman oh gitu, nah, gitu. Itu ada standarnya juga ada standarnya bahkan dia tiga fase pemberian tuh bang kayak kita bilang tadi di sini kan dia ada tiga kali tahap juga kan penyemaian permajaan pembesaran Nah, pemberian nutrisi juga bertahap. Nggak bisa langsung di angka tertinggi. Hmm. Jadi misal kayak Pak Coy ini, dari penyemayan kayak gini, kita kasihlah dia antara 3 sampai 400 ppm dulu. Baru masuk ke peremajaan, dia masuklah antara 600 sampai 800 ppm. Nah, setelah masuk ke pembesaran, itu antara 1000 sampai 1200 ppm. Nah, gitu deh. Jadi kebutuhan tanaman terpenuhi dan sesuai takaran. Itu dia kira-kira, Allah. Sebenarnya, untuk pengurusan hidroponik ini susah nggak sih, bang? Menurut saya, secara pribadi nggak susah, Bang. Kalau kita banding dengan konvensional yang tiap kali kita mau nanam, harus nyangkol, harus nyabuti rumput harus nyiram. Kalau musim panas gini, pagi sore, tapi kalau hidroponik kan kita nggak harus capek-capek nyangkol, ya nggak harus nyiram pagi sore, karena kan yang kerja sistem, jadi sistemnya itu kan mengaliri. Uh, nutrisi ke seluruh tanaman gitu kira-kira bang. Kalau dari segi perawatan jauh lah bang lebih gampang hidroponik. Pupuk gimana pak? Kalau pupuk hmm. maksudnya? Kalau biasa kan kalau kita nanam apa nanti ditebar pupuk atau kadang disemprot. Kalau di hidroponik apa? Kalau itu? di hidroponik kita memang nggak pakai pestisida bang. Jadi Kalaupun kita pakai pestisida untuk mengusir hama yang sifatnya dia nggak membunuh, tapi hanya mengusir hmm. dan itu biasanya kita buat dari yang alami. Misal? Misal kayak dari fermentasi daun nangka sabrang atau nangka belanda dengan bawang putih, serai. Nah, jadi itu kita blender jadi satu, kita fermentasikan kira-kira 24 jam nanti larutan pakainya kurang lebih dia dua sendok satu liter air. 2 sendok makan 1 liter air, itu sudah disemprotkan ke tanaman. Nah, oh. untuk menghindari hama dan sifatnya dia nggak membunuh bang jadi memang dia hanya mengusir Hmm. nah jadi nanti ya kalau nggak rajin nyemprotnya ya dia balik lagi biasanya nyemprotnya itu rutin atau? ya rutin bang karena kan sifatnya dia hanya ngusir hmm. jadi supaya dia nggak kena ya minimal 3 hari sekali lah tiga hari semprot, 3 hari sekali semprot gitu oh jadi terus pakai bawang hmm. dia, ya ya? bawang putih hmm. ya kalau daun banyak sih bang biasanya kayak daun angka sabrang bisa hmm daun ada namanya daun kipait bisa banyak sih ada beberapa daun yang memang bisa buat mengusir hmm. hama itu gitu hmm. oh jadi seperti itu pak ya Iya. Nggak, nggak terlalu repot nggak terlalu repot kan? lah pengurusannya oh, jadi justru kalau menurut saya secara pribadi ya banyak plusnya sih dibandingkan dengan konvensional gitu hmm. dan hama-hama itu biasanya apa aja pak Apakah ulat kah, belalang, atau lain sebagainya? Ya itu dia. Hamanya di situ dia cuma ulat, belalang, kutu-kutu, kayak ada kutu kabul namanya, kutu apit, itulah hamanya. Gitu. Itu aja dia? Hamanya. Itu aja hamanya. Dan e, cara untuk menghilangkannya cukup dengan tadi? Iya. Tinggal kita semprot pestisida nabati tadi aja. Hmm. gitu. Tapi kalau udah terlanjur terkena, udah nggak bisa juga dia mati, kita semprot pun. Hmm. Dan salah satunya ya sekarang ini buang tanamannya. Hmm. Nah, buang. Oh. Apakah mungkin faktor apa ya e, musim? Mungkin di cuaca, bang. Oh, cuaca. Pertama kali cuaca, hmm. yang kedua lingkungan di sekitar. Nah, pertama cuaca. Jadi aku kan jalan menjalani kayak gini udah lebih dari tiga tahun lah ya, bang. Hmm. Jadi di tiap kali cuaca itu mungkin ada musim kemarau, ada musim hujan kalau di tempat kita ya hamanya beda-beda. Hmm. Nah, pada saat musim kemarau gini itu yang banyak dia biasanya ulet sama belalang, bang tapi kalau nanti di musim dingin itu kutu-kutu itu banyak kali nah belalang ada cuman nggak begitu banyak kayak musim kemarau mm -hmm. gitu dia oh. ya tanpa pestisida sama sekali juga bisa bang kayak tanpa disemprot pakai pestisida nabati juga bisa biasanya itu kali untuk yang skala-skalanya udah kayak industri lah bang gitu. mm -hmm. jadi mereka buat greenhouse tertutup full atas pasang plastik Yupi dinding full keliling inset net nah, jadi untuk menghindari biang hama itu masuk mm -hmm. nah, jadi kalau itu mereka memang rata-rata nggak -rata nyemprot kalau memang dibungkus keliling gitu lah kan mungkin abang juga pernah beberapa kali lihat ya yang ada namanya greenhouse atasnya dipasang plastik Yupi lantas nanti dinding kelilingnya dibungkus pakai inset net nah itu untuk menghindari biangnya hama masuk karena biangnya hama menurut menurut saya secara pribadi ya paling dari lalat sama kupu-kupu oh. nah itulah dia kalau bisa itu jangan masuk kalau bisa itu jangan masuk. Nah, kalau bisa itu jangan masuk. Saya pernah hmm. lihat, Pak, hidroponik ini di bawahnya dikasih ikan. Hmm. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, sah-sah hmm. aja, Bang. Sah? Sah-sah aja. Balah, apa itu istilahnya ya? Double hasil apa-apa itu istilahnya. Hmm. Nah, jadi kalau kayak saya punya inilah, itu sebenarnya bukan sengaja dibuat. Karena awalnya itu memang sawah. Jadi diambil lah tanahnya tadi untuk benteng, untuk buat kita bisa jalan. Oh, gitu ya? Nah, jadi di tengah-tengah atau di bawahnya pipa sayuran itu itu yang dikorek dinaikkan untuk jalan kita gitu. Oh. Cuman memang sih ada planning ke depan bang. Mau taruh ikan di bawah? Ya mau taruh ikan di bawah tapi nanti kita buat dulu dia walaupun nggak permanen semi permanen lah minimal kita taruh terpal hmm. di kelilingnya untuk biar airnya nggak terlalu sering habis hmm. karena kan nggak begitu dalam sih kita korek. Jadi hmm. nanti kalau udah dikasih terpal airnya kan Mungkin kalau nggak dikasih terpal seminggu habis, nanti dia kalau terpal dua minggu habis. Gitu. Hmm. Ada Pak, sih planning gitu, Pak. Kalau hujan gimana, Pak? Kalau hujan itu kan artinya air yang sudah mm -hmm. takaran nutrisinya mm -hmm. sudah kita buat pas. Mm -hmm. Kalau ditambah dengan air hujan itu kan mungkin jadi encer. Ya. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Ya, itulah sebenarnya resikonya nggak beratap, Bang. Tidak oh. resiko terbesar nggak beratap, nutrisi yang tadinya udah kita ukur beserta pH-nya yang udah kita ukur sebagus mungkin sesuai dengan kebutuhan tanaman tiba-tiba hujan otomatis air hujan kan ikut masuk melalui tanaman. Hmm. Airnya jatuh ke tanduan, kadar nutrisi dengan pH-nya udah pasti berkurang. Ya tinggal kalau hujannya pagi eh malam, ya tinggal pagi dicek ulang, tinggal ditambahin nutrisi. Nutrisi tadi, nutrisi tadi kalau pH-nya up, naik atau turun ya kita kasih pH down atau pH up. Tinggal gitu-gitulah, Pak. Oh. itulah. Itu tadi caranya Pak Itu ya? caranya. Artinya memang kalau kita hidroponik ini nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit lah intinya buat saya. Yang nggak terlalu sulit lah hidroponik ini. Masya Allah. Dan nah. insya Allah ya daripada kerja jadi buruh bagus kita coba ada lahan rumah mungkin. Ada, yang bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan nah, sedikit, -sedikit. Masya Allah. Dan Bapak sudah berjalan tiga tahun lebih Pak kalau nggak salah, hitung sekitar lima lebih, Bang. Oh, lima lebih. Nah, dari mulai dia, oh, iya, iya. aku penasarannya lah ngerintis rintis pakai botol-botol aqua dulu. Hmm. Ini kan bekasnya juga, nih, Bang. Sini bekas raket apung juga, di sini dulu ini. Oh, cuman ya udah, karena awal dulu semua serba bambu. Oh, dulu pakai bambu, pakai bang. bambu, Bang. Di belakang masih ada yang pakai bambu. Yang kita lihat raket apung ini belakang tadi itu bawahnya masih bambu, tuh, Bang. Cuman tiang-tiang gawangannya itu udah ganti ringan. cuma hmm. bantalannya itu masih bambu, semua si bambu bantalan, nah, sure. bambu botol aqua, atau ah, apa-apa lah bang, ya, tapi terakhir tapi bisa, ya alhamdulillah Oke. dengan alat-alat yang sederhana tadi ah, semua ah, bisa juga. Bisa. Tapi memang kalau udah ke komersil sih skalanya aku nyarankan memang nggak usah pakai barang bekas, memang sih nggak beli barang bekas itu kita bisa pungut dari jalan atau hmm. dari mana. Tapi nanti kerjaan kita itu itu aja, nyari ini tuh, nyari ini tuh aja. Nanti dia juga punya umur nggak terlalu lama, pak ya. nggak terlalu lama, jadi kalau kayak botol-botol cup-cup -botol, eh, aqua itulah, itu paling tiga bulan nanti udah rusak, remuk lah gini kan, ya nyari lagi, kan kerjaan lagi, hmm. gitu. tapi kalau memang sekedar hobi dan segalanya untuk konsumsi ya, kenapa enggak sih? kan hitung-hitung, memanfaatkan barang bekas nah, hmm. daripada jadi limbah kan. tapi kalau pakai air biasa mungkin, pak bisa. ini di penyemayan tiga hari pakai air biasa sih, bang. oh iya. Yeah. Uh -uh. Kalau tiga hari dia masih pakai air biasa. Nanti setelah lewat tiga hari baru kita kasih nutrisi itu tadi dosis rendah dulu. Oh. gitu. Jadi. Nutrisi air baku itu yang tanpa kita kasih AB ada nutrisinya. Cuman nggak mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Paling-paling hmm. dia di angka 3 sampai 400 saja gitulah kira-kira. Seperti itu, Pak ya. Uh -huh. Oke, terima kasih, Pak. Uh -huh. Tak terasa waktu kita sudah habis dan uh -huh. makasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita. Semoga saja para muslim yang menonton kita uh -huh. menyaksikan kita hari ini uh -huh. ya termotivasi, terinspirasi dari kisah Bapak yang mungkin dulu sempat kerja di pabrik pak ya? pernah kerja di pabrik dan Alhamdulillah sekarang udah nggak diatur-atur lagi sama iya. bos udah bisa ini aja ngurusin ini pak ya? iya dan bisa. Alhamdulillah juga mungkin walaupun gak orang-orang hmm. dewasa anak-anak sekolah ada yang udah kita pekerjakan dua orang lah udah punya pekerja? udah jadi untuk bantu-bantu nyemai bantu-bantu pindah tanam gitu-gitu lah cuman Allah ya paling pekerja. cuman bisa ngasih-ngasih uang jajan lah biar dia nggak kemana-mana kan kelas-kelas hmm. anak sekolah lah bang gitu hmm, hmm, hmm. Artinya hmm. bisa apa ya membuat lapangan kerja iya. walaupun, walaupun masih anak-anak dulu gitu kan ya. <tuh> Oke okay, terima kasih Pak Jazakumullah Khairan dan pemirsa dimanapun anda berada sampai di sini dulu perjumpaan kita semoga anda semua terinspirasi dari kisah Pak Tole ya untuk membangun hidroponik ini untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai jumpa di episode berikutnya kami tutup dengan Subhanallahaladzimah dikasih doaala ilahilah antasafuratululek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke okay, makasih Baik. banyak pak iya pak